kelihatan gitu tuh. Tuh. Ini banget ya. Itu makanannya pakai apa sih, Dek? Beli gak? Kalau kamu gratis. Tetap di belakang saya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami Bara Squad. Sekarang kami mau makan di Telaga Sampiran Depok. Restoran khas Sunda ini terletak satu area dengan The Mall, lebih tepatnya di Ruko The Mall. Ini suasana restorannya. Konsepnya kolam yang dikelilingi saung. Tapi ada juga yang gak saung. Nyaman banget makan diiringi lagu khas Sunda dan gemericik air. Gak terasa kalau restoran Telaga Sampiran ini ada di tengah-tengah kota Depok. Jangan ditunggu. Oh my god, ini harus di shoot, sangat harus. Ini. Tadulu. Kalau pas hari libur, buat makan di saung-saungnya akan ada minimal order Rp600.000. Kayaknya kita nggak makan sebanyak itu deh, jadi kita pilih yang di sitting area aja. Saungnya tertutup, jadi ada AC-nya. Gak bisa dibuka. Pakan ikan 5.000. Saya suka di bawahnya.
Bawahnya bolong, tapi bukan air. Nanti nggak bisa. Sebelahnya nggak bisa. Oke. Untuk menunya, kita tinggal scan barcode ini aja di HP. Keluar deh menunya. Seperti ini tampilannya. Dia makan apa tuh? Ini apa? Ini gak ada apa. Ayam. Pake ayam. Tapi kayak ada yang keringnya. Tapi kayak ada yang keringnya. Oh, dari itu dari nasi. Gih, enak ya? Enak. Apanya? Keringnya. Keringnya. Bukan ayamnya. Bukan cara ayamnya. Ayamnya juga enak. Jadi sama yang sekarang kurang kecap. Kurangnya diapain? Dikasih kecap, digoreng, apa-apa.
Kenapa? Salah. Alpukat. Kita bisa memberikan makan ikan. Harganya Rp5.000 per kantong. Kalau kamu suka tempat ini, buruan deh pakai sepatu. Capcus ke sini. Sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye!